Ya, seperti mana yang saya sebut di dalam ucapan tadi, saya telah nyatakan bahawa hasrat Perdana Menteri daripada awal lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ialah untuk membangun Malaysia yang madani. Dalam Malaysia madani ini ada prinsip-prinsip yang penting, antaranya kesejahteraan, prinsip hormat, prinsip ihsan, ya. Dan perkara ini pada saya sangat fundamental, sangat penting. Dalam keadaan kita membahaskan isu yang terkini, iaitu isu stokin dengan kalimah Allah ini, jelas kerajaan telah membuat pendirian, Perdana Menteri pun telah menyatakan tegas tindakan akan diambil. Cuma Perdana Menteri juga mengharapkan agar kita dapat move on, kita dapat teruskan dengan menjaga keharmonian ini. Menjaga keharmonian bermaksud pelbagai kaum itu harus menghormati antara satu sama lain. Dan sementara kita yakin tindakan-tindakan tegas oleh pihak berkuasa akan diambil terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab ini, saya percaya sebagai pimpinan politik, pimpinan masyarakat, kita harus juga memastikan agar tidak wujud salah faham antara kaum dalam negara ini. Kita mesti sama-sama menjadi pemimpin sebagai yang dianggap sebagai pemudah cara masyarakat, ya, untuk memastikan perkara yang baik ini dapat disebarkan. Dan berbetulan dengan isu ini, saya juga minta supaya syarikat-syarikat lain, vendor-vendor, supplier-supplier lain dapat ambil cakna tentang perkara ini. Jangan kita perlekeh dan remehkan sensitiviti kaum, agama dan sebagainya. Kita harus hormat dan harus berhati-hati. Sementara itu, saya yakin perkara ini tidak lagi menjadi isu yang berpanjangan, kerana kita mahu wujudkan suasana yang damai. Sebenarnya bulan Ramadan Mubarak ni, saya sarankan bila sama-sama kita memanjangkan sifat salam itu sendiri, kasih sayang kita sendiri kepada masyarakat, kepada umat, tidak kiralah kaum dan agama. Saya juga minta supaya kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni di dalam masyarakat. KWT, apa kesan awal pada PM pun dah cakap, Agung pun cakap, sudah kata tegas. Tapi ada puak-puak masih lagi macam main lagi isu ini. Apa kesan ini? Ya, saya fikir tidak perlu lagi kita berpanjangan dalam isu ini. Tindakan sedang diambil. Saya fikir orang yang cuba memanjangkan, memainkan isu ini punya agenda yang lain. Jadi harus hentikan tindakan sedang dalam proses diambil. Pihak polis telah pun menyiasat ini sampai ke atas, sampai ke Indah Pertuan Agong telah pun menjatuhkan pendirian. Jadi tidak perlulah kita jadi nasi tambah untuk mengeruhkan lagi keadaan.